Oke, lu semuanya kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game Naruto Storm 4 mod lagi. Dan di video kali ini gua bakal cobain mod overpower dari Tsunade, bos. Nenek Tsunade yang sangat seksi ya. Jadi sini Tsunade-nya itu make pakaian swimsuit gitu. Jadi kayaknya enggak terlalu terbuka ya. Jadi it's okay kalau menurut gua. Dan nanti kayaknya nih ya, gua rencana gua kan minggu depan udah mulai libur nih. Ini gue sekarang minggu terakhir kuliah. Ya benar, minggu depan gue tuh udah libur sebulan. Kayaknya nanti gue untuk libur sebulan itu bakal gue gunain untuk ini deh, guys. Untuk live streaming ya. Jadi nanti upload 4 video sama satu live streaming sore-sore gitu. Entah nanti kita bakal live streaming game-nya kayak adventure atau mungkin live streaming kayak turnamen-turnamen gitu. Nanti hero-heronya pilihan kalian gitu yang ada di kolom komentar ya. Itu kayak seru sih, seriusan. Itu kayaknya seru banget sih. Ntar mungkin gua realisasikan ya. Kita bakal nge-live pas lagi gua libur gitu. Dan semoga aja bisa nge-live setiap hari ya, bisa nge-live setiap hari selama sebulan full itu. Nah, nanti kalau udah sebulan, kalau gua udah masuk kampus ya, gua enggak nge-live lagi gitu karena gua bakal menuju ke semester terakhir yaitu semester 8 ya. Dan nanti bakal lanjutin live lagi setelah 4 bulan selesai ya. Kayaknya sih kayak gitu ya. Semoga aja bisa live setiap hari. Cuma kayaknya ya untuk live itu pasti bakal gue realisasikan karena gue pengen ngobrol secara langsung sama kalian, pengen balas-balesin gitu loh. Karena gue selama ini kalau balas-balesin kalian tuh cuma lewat komen gitu atau dari Discord ya. Nah, kalau sekarang gue pengen dari video langsung gitu ya. Langsung dari videonya, cuy. Nah, oke, biar nggak terlalu lama, ntar kita setting cakranya dulu di sini. Ini nenek Tsunade terlalu seksi ya, guys. Terlalu seksi, cuy. Nah, di sini attack basic attack-nya seperti ini, cuy. Gila nih keren sih attack. Attack-nya tuh mainnya pukul-pukulan ya. Dan itu cepet banget lagi gerakan anjing. Dan ini adalah basic attack atasnya. Wah, lama lu itunya lu. Wah. Oke, kemudian di sini untuk basic attack atasnya seperti ini. Ini seriusan basic attack-nya lama sih, termasuk lama, guys. Tuh ya, gila dah. Dilanjutin langsung. Wah, keren. Kemudian ini basic attack bawahnya seperti ini. Ini kayak nge-frame beberapa detik gitu ya. Gila, guys, ini Tsunade-nya pakein swimsuit ya. Semoga kalian biasa-biasa aja, cuy. Karena ini bukan sesuatu hal yang harus dipermasalahkan. Kayak kalau pakein gini mah biasa aja. Kalian, gue juga tahu kalian pasti adalah diem-diem lihat-lihat begini. Gue pasti tahu, cuy. Wibu pasti kayak gitu. Gak mungkin kagak ya. Kayaknya basic tag kiri atau kanannya tadi tuh ya. Basic tag bawahnya tadi udah belum sih, anjing. Jadi kalian jangan komen-komen, bang, porno lu. Aduh. Gue tahu kalian pasti pernah melihat yang begini-beginian, bos. Jangan berbohong ya sama Deusaurus, jangan berbohong. Pakarnya wibu gitu loh, pakarnya wibu. Dan ini adalah skill grabnya. Oh, tuh ngambil punyanya si siapa tuh, Roshi tadi tuh ya. Ngambil punyanya Roshi, cuy. Shuriken-nya coba. Wah, shuriken-nya basic attack anjing. Oh, punyanya si Tobirama kayak tuh ya. Ini shuriken atas nih. Wah, ini enak sih, kacau. Bener-bener full pukulan anjing si Tsunade ini loh. Ini shuriken bawahnya. Tiba-tiba punya samurai, udah gils. Samurai diumpetin di kancutnya, guys. di kancutnya anjing diumpetin. Oke, habis itu udah nggak ada lagi. Kita tiltnya nih ya. Ini tiltnya nih, guys. Bukan tadi tiltnya, coy. Tiltnya kayak gini. Wah, anjing. Bisa keluarin jutsunya Tobirama, ya udah gila. Tilt atas coba. Kayak sama ya, kayaknya nggak ada bedanya deh. Mana anjing? Wih, oke, sama ternyata ya. Habis itu apa? Shuriken atas. Oh, anjing, shuriken atas kasih cairan-cairan berwarna putih. Apa itu, guys? Cairan-cairan berwarna putih ya. Kalau pakai cakra gimana? Oh iya, kalau pakai cakra gimana? Anjing langsung jatuh, coy, jirayanya ya. Kita ultimate dulu di sini dah. Ultimatean ya. Tapi ultimate Tsunade agak kurang sih, animasinya gitu doang anjing.
Kayak cuma dipukul ke atas doang ya, kayak nggak ada animasi lain gitu. Ini skill satunya. Untuk skill kayaknya sih nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan, kita awaken coba. Begitu getar bos. Dan ini adalah kombonya nih ya. Kayaknya sih untuk combo nggak ada bedanya ya. Jadi kayak masih sama kayak sebelumnya. Untuk cakra juga sama. Bam. Ya nggak ada bedanya guys. Wait, gue belum nyobain combo yang ini nih. Kita sambil jalan ke bawah. Nah langsung combo ke atas. Apakah ini beda? Wah beda kan. Beda atau sama guys? Kayak sama deh. Combo ke atas coba. Atas. Abis itu kita diemin. Oh sama ternyata. Ya udahlah biar nggak terlalu lama nih. Kita langsung ke turnamen aja guys. Oke teman, dan di sini gue udah masuk ke dalam turnamennya. Gue di sini bakal main tim ya. Jadi ada si Tsunade, Jiraiya, sama si Orochimaru. Dan semoga aja nggak nge-crash bos. Ini kita pilih random aja lah. Anjing nah. Kakuzu, Naruto, sama Sasuke anjing. Gila coy. Itachi, Tenten, Sasuke lagi. Ya udahlah nggak apa-apa. Mecha, Naruto, Zabuza, Hinata. Jangan Sasuke lagi dong. Yang lain Sakura boleh deh. Shino sama Ino. Oke. Kemudian Konan, Shikamaru, Tobirama. Sasuke lagi anjing, jangan, kita skip. Gaara. Jangan Jiraiya juga dong. Jangan Naruto lagi dong. Kok Obito kecil boleh, sama Obito gede anjing. Terakhir nih ya. Oke, Marksman, Temari sama Naruto. Ya udahlah. Kita nggak usah diacak kali ya. Acak atau enggak guys? Acak deh. 3 kali ya. Oke, lawan kita Itachi. Itachi ada siapa aja tadi di sini, cok? Mapnya gue pilih di Hidden Leaf, Road to Boruto. Semoga nggak nge-crash cuy. Faisi. Aduh. Ini burung-burungnya siapa Itachi ngeselin sih. Itachi nggak tahu kenapa karakternya terlalu jago di sini anjing. Kayak berbeda gitu sama yang lain. Oke, kita coba combo langsung sini. Jiraiya Rasengan. Yah, nggak kena Rasengan ya. Aduh, dia ganti ke Tenten anjing. Wih, Tenten pakai pakaian gituan juga guys. Nyeker ya bos. Sabar. Kita grab dua di sini, badan kita panasin, langsung tinju bos. Tahan dulu. Santai. Kita majuin. Hati-hati Ametrasunya bos, Ametrasunya ngikutin kita anjing. Ametrasunya ngikutin kita anjing, bahaya banget cok. Nice, Orochimaru udah bantuin. Langsung panik deh ya kalau kena gitu kan guys. Anjir, untung aja. Sabar. Boom, wah gila kombonya nggak kena ya. Rasengan. Ini rusuh banget sih seriusan dah. Aduh, udah kabur-kaburan mulu guys main lah. Santuy. Kita langsung maju di sini. Orochimaru kasih dia paham. Ayo lo, gue bisa teleport bos tanpa harus ngedes ya. Aduh sorry guys, bersihin anjing. Gak bisa ditahan coy, bersihin lah. Nah ini ultimate-an ya. Triple Rasomon. Langsung saja dikasih api. Boom, api sama angin ya bos, jadi gede. Dari atas langsung masuk Tsunade-nya. Kulitnya mah kebakar harusnya ya. Kulitnya kebakar guys harusnya. Oke, ronde 1 masih berhasil kita amankan di sini. Faisi. Kita pakai karakter lain juga kali ya di sini ya. Biar nggak terlalu bosen. Pakai Orochimaru nih ya. Salah malah ultimate anjing. Salah. Aduh, Ametrasunya ngikutin anjir. Kita majuin di sini. Kita ganti ke Jiraiya. Kita ganti ke Tsunade. Ayo. Anjing dikomboin gua, cok. Lah, karakter gua jadi ungu anjing. Ngebug guys karakter gua. Anjir, serem banget, cok.
karakternya jadi ungu guys, ngebug bangke bangke. Ya sayang banget anjing karakter ngebug bos. Oke ganti ke Jiraiya, kita ganti ke Tsunade lagi. Wah anjing jadi ungu coy karakternya. Bangun loh. Langsung saja kita hajar di sini. Wah gila Tsunade emang the best ya. Cuma karakter kenapa jadi ungu bos? Kenapa karakter jadi ungu bangke bangke? Matanya ini lagi tulisannya apa tuh? Error ini. Ada tulisannya ro ya, itu error guys tulisannya sebenarnya. 3D-nya error anjing. Kemudian Mecha Naruto lawan Conan, menang Conan. Aduh sayang banget. Tobi Maskman lawan Kakuzu, Kakuzu please pulang. Nice, 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 nice. Kakuzu soalnya timnya tadi ada Naruto dan Sasuke ya. OP-OP anjing. Aduh semoga kita di final ketemu si Kakuzu lah. Biar enak nih lawannya ya. Ayo sini kita kasih paham dia ya, kita kasih paham dia. Suara game gede banget tadi di kuping gue. Ayo sini bang. Aduh Tobirama. Jangan ikut-ikutan ya. Kita maju di sini. Hati-hati. Gila nih Conan bahaya banget coy. Kita majuin langsung. Ganti ke Orochimaru. Ganti ke Tsunade. Langsung kita combo-combo kan. Combo atas. Aduh masih kabur lagi dia. Ayo mau ngapain kamu? Ah bersih kabur mulu ya. Gue pengen combo ini guys. Pengen combo di udara gitu. Terus ganti karakter. Susah banget ini ya. Nah kayak gitu tuh maksud gue tuh. Pengen ganti karakter tadi. Hati-hati. Anjing rame banget cok. Rasengan dia. Gue ganti ke Tsunade dulu guys bentar. Sabar. Anjir. Kita kasih paham dulu dia guys. Kita kasih paham di sini. Mampus lu. Ayo sini mau ngapain lu. Kesah. Mati nih. Ganti langsung. Nah itulah dia. Anjing. Si siapa namanya Orochimaru ngedance ke belakangnya. Aneh banget coy. Sabar kita majuin dulu di sini karakternya. Ayo bang mau ngapain kamu bang. Coba kita ini awaken si Jiraiya guys. Sabar. Aduh anjir. Rame banget bos. Anjir, gue kira kerja kena di mekasi Orochimaru. Sabar, gue pengen. Astaga, gue gak dikasih awaken anjing. Bener-bener ya. Oke, kita udah awaken sini. Kita keluarkan dulu. Kena ya. Kena lempar ya bos. Langsung kakek. Eh anjing, serem banget cok. Jiraiya sehat semua dia serem banget guys anjing. Kita kasih paham dia di sini. Nice, Tsunade. Fukusaku. Wah gila ini terlalu overpower cok. Wah gila. Skillnya banyak banget anjing. Gue gak tau tadi skillnya siapa aja tuh ya. Saking banyaknya. Oke finishing langsung sama si Tsunade di sini. Mati nih harusnya dia. Kabur dulu pasti tuh ya. Ayo mau ngapain. Dah kroco duduk aja ya. Diem aja udah. Oke ini pertarungan terakhir nih ya. Semoga lawan Kakuzu guys. Semoga lawan timnya Kakuzu ya bos. Free turnamen. Ayo kan Sakura lu ngalah aja udah. Kasih ke dia. Anjir. Memang teori berharap dari kemarin-kemarin tuh jangan dilaksanakan gitu ya. Harusnya kita dari awal bilang Pak, ayo kita akan melawan tim Sakura gitu loh. Biar nanti timnya Kakuzu yang menang. Anjing pada pakai pakaian swimsuit ternyata di sini ya. Enggak swimsuit sih kalau si Sakura bukan sih. Itu kostum kayak kostum piknik gitu ya. Hati-hati. Ada serangga gue dengar nih. Bam, gue komboin tuh. Wah anjing. Tendangan dibalas pukulan bangke.
Berani juga dia guys di sini. Tuh gua kasih paham lo. Kita maju dulu. Aduh anjing. Ayo sini bang, sini bang. Sabar, sabar, sabar. Kita kasih paham dia. Aduh, langsung saja kita kasih rasengan-rasengan imut ya kan. Ayo sini bang. Aduh anjing. Susah banget coy. Karakter gue error lagi coy. Karakter gue error lagi guys. Oke ganti ke Orochimaru. Mati gak nih langsung dia? Anjing belum dong. Masih kuat coy. Aduh ultimate ultimate. Kita kasih dah, kita kasih dah. Kita kasih guys ultimate-nya ya. Sama Sakura juga ultimate-nya biasa aja anjing. Padahal dia termasuk karakter side karakter yang paling sering muncul ya. Emang sih animasinya emang sih kan cuma pukulan doang ya. Cuma kayaknya harus ditambahin gitu animasinya. Apa gitu ya, kan banyak ya. Oke kita waken guys disini. Anjir Trio nih bos, senggol dong. Lah kocak, kocak. Mau ngapain lu bang? Gak bisa dideketin ya. Ada air soalnya. Mampus kena lu. Terakhir nih mati aja nih, harusnya langsung nih ya. Kena suriken mati nih guys. Anjing dia keluarin rambut ah coy. Keluarin rambut aja guys. Mati gara-gara rambut anjing. Oke ronde terakhir nih. Gue bisa gak ya, bisa menangin gak ya kira-kira pakai darah yang sekarat kayak gini guys. Bisa menang gak nih kira-kira? Coba nih ya, gue bakal cobain nih. Sebisa mungkin gue bakal main serius nih. Kita komboin terus dari sini. Ini gue kena pukul sekali mati nih seriusan dah. Hampir aja gue pengen kena pusingan dia tadi tuh. Sabar, 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 sabar. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Anjir. Si Sakura ganti karakter, coy. Pantesan tadi senadenya ngarah ke apa? Ngarah ke apa? Ke skill Sino tadi, anjir, anjir. Gue kira tadi masih Sakura yang main loh, udah ganti karakter anjing. Malah ngarah ke serangganya tadi karakter si karakter Tsunade-nya ya. Okay, nice. Kita ultimate dah sini. Wih, santuy kali, Bang. Aduh, susah ya. Aduh, ini Krocong ngapain sih anjing? Krocong ngapain, Bang? Sabar, sabar, sabar. Kita maju langsung di sini. Anjing masih bisa selamat dong. Si tenaga dulu guys, nggak bisa ngede soalnya. Ayo mau ngapain Ino? Ya Ino baru muncul guys tuh ya, pakai pakaian swimsuit anjing di sini dia. Lo telat datangnya Ino, keburu kalah dulu tim lu ya. Oke lumayan lah ya. Tapi error anjing Tsunade-nya. Dan oke teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.